Okey, assalamualaikum, salam sejahtera geng. Jumpa lagi dalam channel One Kissy Fishing. So kali ni aku tak pergi mancing, tapi aku nak review aku nak review mesin pancing yang aku baru beli ni. Aku pun tak berapa pandai sangat nak review lah, tapi aku akan share dengan korang apa yang ada, spek yang berkaitan dengan mesin ni lah. So kita unboxing dulu geng. Okay geng, kita buka. Tak buka lagi sebenarnya. So dia punya balutan dia pun bagus juga, kemas. Aku beli reel ni dengan MHT Tackle Resources ni pun atas saranan kawan-kawan lah, suruh beli lah. Ok geng, aku beli Shimano Stradic SW 4000HG So sebenarnya aku beli direct dekat Japan lah sebenarnya lah. So nice lah, tak buka lagi sebenarnya ni. So mari kita tengok apa yang ada kat dalam. So macam biasa kan, ni dia punya alat-alat yang ada kat dalam ni lah, aksesori dia semua. Tapi dia tulis bahasa Jepun lah, tak faham lah. So ni reel dia lah geng. So ni dapat washer. So kosong lah. So ni dapat handle dia, memang nice handle. So ni dia punya mesin. Walaupun order dekat Jepun tapi made in Malaysia juga eh. So nampak kan made in Malaysia. Stradic SW 4000HG. Great, nice gang. Nice lah bunyi dia ni. Ringan pun ringan. So kita try. Oh memang nice kan. Ringan pun ringan. So dia body dia SW X Protect ni semua protect daripada air ni, air masin, salt water dia. So kita tengok box dia. Sini geng. Sini nampak Stradic SW4000HG. HG ni makna high gear eh. So ni bahasa Jepun dia ni, faham kan. So ratio dia, kalau korang tengok ni, ratio dia 581. So dia punya drag 11 kilo. So mesin ni berat dia 300 gram.
Bearing 6 tambah 1. Ni setiap karawan 95 cm, yang masuk dalam spool. So kalau yang ni dia cadangkan PE dia. Kita nak pilih PE 1.5 punya tali, boleh masuk sehingga 320 meter. So aku akan masuk PE 1.5, 300 meter lah boleh masuk lah. So memang nice. So ni dia punya mesin, ringan pun ringan, semua nice. So nanti aku pair dengan Zagan. Korang tunggu kejap, aku nak ambil Zagan aku. Okay geng, itu aku dah beli Zagan Tai Chi satu geng. Beli satu second lah, tapi jumpa jugalah. So aku nak cuba pair lah dengan Stradic ni. Cun tak cun. So color pun sama-sama hitam juga. Memang nice kan, ringan pun ringan. Sedap. Color gelap, ringan, smooth. Drag lagi, drag pun garang juga. Ini pun sedap ni, knob ni. Saya tak payah beli lagi lah. So memang nice, cantik lah. Okay geng, nanti aku nak test, aku nak test set ni macam mana pergi dia. Nanti kalau ada video drag cair, nanti aku share dengan korang. Buat masa ni, ini saja review aku. Memang sangat berpuas hati. Harga Stradic ni pun makin lama makin naik lah. Masa aku beli ni pun sekarang bulan 4. Beli lepas raya lah. Harga dia masih lagi bawah 1000. Dapat bawah 1000 lah. So ringan pun ringan, sedap pun sedap. Nak tahu dia punya performance macam mana, kita tak tahu lagi. Sekejap. Pusing. Wah. Jauh ni dah. Nak ni. Setek ini dulu. Ni tali ni. Mantap. Present. Alang penutup. Alang lagi. Taklah. Mana gancu ni? Thank you.
Belum. Dah besar. Dah besar. Satu lagi. Walan. Air kenyai saja kat tu. Satu bangku besar. Okay, ni tengah banyak ni kat bawah ni. Udah hidup, ekor dah telat. Jangan. Pekan udang mati. Ikan yang mati tu. Nak tagi ikan besar. Rugi lah kalau udang hidup. Tak baik dia bila nak makan. Kita tak siap. Drag memang sering kita tak siap sikit. Ni tarik ni. Bang tolong bang. Jaya tak betul. Dia ni yang pernah yang saya pakai. Ya. Biar tu. Tak betul. Tak betul. Ya, jangan tarik. Sulap bawah. Ah, lalu bawah ni. Bawah tadi. Okey. Jaga lubang. Okey, cantik bang. Terus ke perjuangan. Oh, ya, abang nak dari mancing tinggi. Pandai abang mancing. Tengok adik siapa. Hai, kau. Oh, gerombelak. Alhamdulillah. Okey. Pandai. Jangan cakap benda tu. Gambar. Kejar. Ikan saya sama. Saya. Mantap. Bubur dapat seekor. So macam biasa geng. Pada korang yang belum subscribe channel aku boleh subscribe. Yang mana dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. So, jumpa lagi pada next episode. Jangan lupa like, share dan subscribe. Gasak.